iya dia mungkin angsir jangan iya di Jepang tuh kesan gue anjak lu adik kuri hadirin penonton dan pecinta seni yang berbahagia. Selamat sore dan selamat datang di Taman Budaya Provinsi Bali. Masih dalam rangkaian Pesta Kesenian Bali ke-46 tahun 2024 dengan mengusung tema Jana Kerti Paramaguna Wikrama Harkat Martabat Manusia Unggul. Dan pada sore hari ini kami akan mempersembahkan Rekasa Dana Pagelaran Seni Tradisi Cakepung persembahan Sanggar Seni Cita Wistara Desa Budekeling Kecamatan Bebandem Duta Kabupaten Karangasem. Dan sebelum kami persembahkan pagelaran pada sore hari ini, terlebih dahulu akan diserahkan penghargaan dari Panitia Pesta Kesenian Bali tahun 2024 kepada perwakilan dari Sanggar Seni Cita Wistara, Desa Budekeling, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem. Kami persilakan. Desa Budekeling, Kecamatan Bebandem, Duta Kabupaten Karangasem. Baik Bapak Ibu, hadirin para penonton, para pecinta seni yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini, Sanggar Cita Wistara Desa Budekeling, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem akan mempersembahkan seni tradisi Cakepung dengan judul Dia Wina Sia. Cakepung merupakan seni tradisi hiburan rakyat turun-temurun yang ada di Desa Budekeling, di mana penampil kali ini merupakan generasi keempat. Dahulu ditampilkan saat momen kejayaan Raja Karangasem atas Kerajaan Lombok. Namun seiring perkembangan zaman, Cakepung ditampilkan saat acara tertentu, misalnya 3 bulanan, bayi putus tali pusar, perkawinan, dan lain sebagainya. Cakepung dibawakan secara akapela, namun diiringi juga dengan alat musik rebab, suling, dan penting. Dan pada kesempatan kali ini, Cakepung membawakan cerita monyet. Menceritakan tentang seorang putri paling cantik di kerajaan Indra Pandita bernama Dia Winangsia
yang difitnah oleh kakak-kakaknya sehingga diasingkan di taman, ditemani oleh pengasuhnya yang bernama Inak Randa. Mendengar kabar tersebut, maka Raden Mitarasari atau Raden Unang dari kerajaan Indra Sekar yang merupakan kakak sepupu dari Dyah Winangsia menuju kerajaan Indra Pandita dengan menyamar sebagai seekor kera atau monyet untuk bisa mendekati Dyah Winangsia. Kisah ini menceritakan tentang perjuangan kembalinya Dyah Winangsia ke kerajaan Indra Pandita yang dibumbui romansa antara dirinya dengan Raden Unang. Baik, demikianlah cerita singkat dari kesenian Cakepong ini. Dan bagaimanakah kisah selengkapnya? Mari kita saksikan bersama seni tradisi Cakepong dengan judul Dyah Winangsia, persembahan Sanggar Cinta Wistara, Desa Budekoling, Kecamatan Bebandem, Duda, Kabupaten Karangasem. Selamat menyaksikan. Ah.
siok wanah angin kurang mana ditiang uli kalane ditiang kelintang kesebetan Oh.
kiu cerita keman sane porasida aturan tiap majang ring semetong sarang sanin Jangan birik, ai 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 ai, kandung mulai.
Thank you.
Thank you.
satu dua atau ngayu mas betaran titiang palungu cokori dewa puniki titiang gak kurang selepon tapi dangarat warnin sekare sane sedang layu para tua go waktu nyate kaci aru Thank you.
Ayo nyantian ngamar.
Thank you.
dari sarang samun. Patur uning ayang titiang. Ring kuwenan Raden Mas Sumatera puniki jagi mesiram kuiringan oleh parekan itu sane ale ale. Ready?
timbang iya mulut itu dibuat ini jangan ini jangan dibeli aduan ini satu halu abang sing lelah jadi dewa menjalan ini aduh ketahuan jarang ganti mak mak jadi uang on abang selek menjalan ngirin ini Thank you.
Thank you.
cerita yang makin sering kowen penamai dunia balik aku nyamuk lainannya puniki meledak-ledak mempistu sekali makin iri kiri dunia buruk pajak tanda makin itu sang prabu dalam nyarin sering sering peredangan Begitu.
Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem.